Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Sahabat-sahabat, sebelum saya lanjutkan video ini, tak lupa saya sapa sahabat-sahabatku dulu. Sahabat, apa kabar? Saya berharap, saya berdoa, sahabat, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia sejahtera lahir dan batin. Amin. Sahabat-sahabat, pagi ini cerah. Pagi ini cerah ceria. Dan pada kesempatan ini, di hari yang cerah ini, saya mau membuat video kegiatan saya. Biasa sahabat, tiap hari tengok-tengok tanaman, tiap hari rawat tanaman. Dan sesekali, dua atau tiga hari sekali, saya melakukan kegiatan perawatan. Nah, untuk pagi ini saya mau melakukan perawatan, yaitu mau memangkas bunga-bunga anggrek yang sudah selesai berbunga, atau tangkai-tangkai anggrek yang sudah selesai, sudah habis bunganya maksudnya. Dan juga kadang-kadang kalau perlu ada yang direpoting atau perlu ada yang ditambahi media tanam, saya juga mau melakukannya. Oh ya sahabat-sahabat, memang merawat anggrek itu harus sering-sering ditengok, walaupun tidak tiap hari, paling tidak dua atau tiga hari sekali harus ditengok, harus kita lakukan perawatan. Nah, di hari ini anggrek saya banyak yang sudah selesai bunganya, yang sudah waktunya untuk dipangkas tangkainya. Seperti ini ya. Ini sudah selesai, harus kita pangkas. Mengapa harus dipangkas sahabat? Ya, karena bergantian hidup, maksudnya biar kehidupan tetap berlanjut seperti adanya tumbuhan, apa, bertumbuhnya tunas, adanya bertumbuhnya atau bergantinya bagian bunga yang akan mekar, seperti itu. Jadi biar tanamannya tidak kurus, stres karena masih banyak tangkai-tangkai bunga yang sudah tidak bermanfaat, masih nangkring, tidak dibuang. Nah, seperti ini. Ini waktunya dibuang biar gantian. Biar gantian tumbuh dengan tunas-tunas yang baru. Tuh. Nah, kalau ini seharusnya sudah dari kemarin nih. Saya karena apa ya? Saya sibuk apa ya? Saya jadi enggak mangkas ini. Gunting saya kurang tajam sahabat. Nah, ini bunganya seperti ini nih sahabat, cantik banget loh. Tuh, keriting bibirnya doer. Ini keriting bibirnya doer. Ini beberapa waktu yang lalu saya juga membuat video di anggrek ini, di rumpun anggrek ini, dimana videonya yaitu karena dia potnya kecil, terus dia kan waktu itu bunganya banyak, jadi sering ambruk. Dan kalau mau saya lepas, mau saya langsung ganti pot, saya takut stres, nanti proses bunganya jadi berhenti. Makanya biar bunganya tetap berlangsung, ini kemarin saya tangkringkan di pot yang lebih besar. Nah, untuk hari ini sepertinya ini tepat sekali waktunya untuk melepas pot plastiknya ini, kita lepas, jadi biar enggak
biar kita tanam di pot yang besar ini tapi tanpa pot plastik seperti itu, sahabat. Nah, di sini kita lebih nyaman untuk melakukan bongkar-bongkar. Kita siapkan alat-alatnya dulu. Kita angkat dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata akar-akarnya belum pada nempel di dinding-dinding pot gerabah, jadi kita masih mudah untuk melepas. Sahabat, ini tadi kan saya tadi pagi sudah saya siram ya, saya siram kocor untuk memudahkan akar-akarnya terlepas. Coba, ini sepertinya mudah. Selain banyak yang itu, alhamdulillah mudah sekali. Nah, dapat. Ini akarnya nempel di dinding-dinding, bukan di dinding ya, di media tanam, di sekitar media. Akar-akarnya biar pada nempel di dinding-dinding pot. Sahabat, intinya untuk melakukan pemindahan pot atau repotting pot dari pot plastik ke pot gerabah, pertama harus yang kita lakukan harus disiram dulu ya, kalau perlu direndam. Kalau kira-kira disiram kocor sudah cukup ya cukup, kalau masih kenceng masih susah diangkat itu direndam. Setelah itu kita angkat, kita pindah ke pot yang sudah disediakan terlebih dahulu, yaitu pot-pot yang lebih besar. Dan ini tujuannya karena apa? Kemarin karena sudah tidak sesuai ya, potnya ini sudah tidak sesuai, jadi waktu itu bunganya banyak, bunganya lumayan rimbun, dia sering ambruk. Karena sering ambruk kan jadi merusak pertumbuhan ya, jadi merusak daun-daun, merusak calon bunga. Akhirnya kita pindah ke pot yang lebih besar, tujuannya biar seimbang, biar seimbang, akar-akarnya juga akan tumbuh secara nyaman seperti itu. Ini sahabat sudah jadi. Ini paling saya nanti mau menambahkan beberapa media tanam lagi karena ini masih agak longgar. Tuh. Kelihatan nggak? Itulah kegiatan saya di pagi hari ini. Oh ya sahabat, sebelum saya tutup video ini perlu saya sampaikan bahwa saya membuat video ini, melakukan perawatan ini adalah real apa adanya. Jadi memang begini kegiatan saya dan memang ini cara merawat saya. Jadi tidak rekayasa. Jadi video ini saya buat apa adanya seperti itu. Ya sahabat-sahabat, tentunya selama pembuatan video ini sana sini banyak tutur kata yang kurang pas, banyak kata-kata yang salah, untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah selalu mensupport kami, sudah mau menonton video kami dan sudah memberikan like, komen serta subscribe-nya kepada kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.